berkenan memandu sendiri kenderaan peribadi milik baginda. Dan di sisi Sultan Ibrahim adalah kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja, Raja memandu Agung, kereta sendiri Raja cuy. Itu ditembak kemana itu? Meriak. Tapi kok benderanya kayak terbalik ya? Benar nggak? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, sudah lama banget ya kita nggak ngintro seperti ini cuy. Kita nggak mengeluarkan intro seperti ini cuy. Sudah 2 bulan lebih kah? Atau 1 bulan lebih kah? Saya lupa cuy ya. Intinya ini adalah rehat yang paling lama yang pernah saya rasakan gitu cuy ya, selama membuat video gitu cuy. Dan kali ini kita akan kembali gitu ya. Walaupun setup ruangan atau studio saya ini belum terlalu 100% selesai gitu ya, tapi saya akan usahakan gitu ya untuk membuat video yang mana di sini kita sudah memasuki, yang mana hari ini ya tanggal 31 Agustus adalah hari kebangsaan Malaysia yang ke-67 cuy. Saya pribadi ya mengucapkan tahniah buat warga Malaysia tanpa terkecuali gitu ya. Semoga makin berjaya lagi gitu ya, makin kreatif-kreatif pastinya cuy ya. Sebagai konten kreator itu ingin banget melihat hal-hal yang kreatif gitu cuy. Intinya doa yang terbaik lah ya buat saudara, kerabat, atau semua seluruh rakyat Malaysia cuy. Oke, kali ini kita akan mereaksi ya. Ini upacara Hari Kebangsaan Malaysia cuy. Tapi di sini tuh durasinya panjang banget ternyata cuy. Ada 3 jam gitu ya. Banyak teman-teman yang memberikan videonya itu yang memang saat live gitu ya. Dan durasinya itu 3 jam lebih gitu ya. Berapa tadi ini? Saya lupa cuy. Tapi saya akan coba gitu ya. Saya akan coba untuk membagi gitu ya. Membagi entah itu 2 video atau 3 video. Intinya saya akan bagi cuy. Dan saya itu ingin banget ya, karena sudah berapa tahun ya saya mereaksi Hari Kebangsaan Malaysia itu, saya nggak pernah melihat upacaranya gitu cuy. Maksudnya itu awal mulanya gitu ya. Jadi di sini saya akan mereaksi awal mulanya dulu cuy ya. Mungkin untuk parade atau apa namanya, baris berbaris atau kontijen itu ya di video selanjutnya gitu cuy. Penaikan bendera gitu kan, menyanyikan lagu kebangsaan gitu ya, negaraku. Intinya upacara yang paling penting lah gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, langsung aja kita lihat cuy ya, karena durasi panjang banget ya, jadi kita percepat aja gitu cuy. Ini dia, langsung aja 3, 2, 1. Adalah pegawai pembawa panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, nah, Letnan Ahmad Fakrul Zakirin bin Abdul Rahman, dan pegawai pembawa panji-panji Regimen Batalion Pertama, nah, ini nih ada Askar Melayu di Raja, Letnan Muhammad Syakir bin Hafyang, dan Sarjan Major Regimen Pegawai Waran 1 Muhammad Nur Jefuzan bin Nurjid. Pancaragam yang mengiringi kawalan kehormatan utama ialah Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu di Raja. Namanya Pancaragam cuy. Kapten Muhammad Fauzi bin Jaffa. Baik, saudara berbarisan masuk kawalan kehormatan ini, petunjuk bahawa yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri 2, Timbalan Perdana Menteri 1 dan Perdana Menteri akan tiba, disusuli dengan keberangkatan tiba ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Oh, di sini pernah Perdana Menteri Raja belum datang ya. Raja Zarif Sofia. Kita dapat saksikan juga saudara acara perbarisan dan perarakan muka-muka Melayu semua je. 2024 ini berlatar belakangkan keindahan panorama Putrajaya, juga dihiasi dengan kibaran jalur gemilang yang megah bukan saja di dataran Putrajaya, malah kawasan sekitarnya. Bendera adalah lambang kedaulatan sesebuah negara yang berkait rapat dengan semangat cintakan tanah air dalam mempertahankan maruah agama, bangsa dan ibu pertiwi. Oleh itu, penggunaan bendera dan penghormatan tertinggi ke atasnya
Ini baru kayak begini udah merinding gitu ya. Dan selamat. Dan itulah kaitan NTM dengan. Wah, ini yang pegang-pegang seperti ini nih. Ini enggak gampang gitu cuy ngaturnya itu. Kita alihkan seketika tumpuan kepada ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri 2. Oh, Timbalan Perdana Menteri Datin Seri Ruziah Muhammad Tahir. Ya, kereta apa itu yang di tengah cuy? Ya, amat berhormat Datuk Seri Haji Fadilah sedang perlahan-lahan Datuk menghampiri pentas utama, pentas kenamaan untuk mengetahui. Ada proton di belakang cuy. Iya, proton perwakilan yang apa? Datuk Seri Fadilah Yusof melakukan sejarah dalam politik Malaysia apabila menjadi Timbalan Perdana Menteri yang pertama dari Borneo. Dan pastinya jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri bukanlah sesuatu yang mudah. Timbalan Perdana Menteri diperlihatkan dalam pelbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Sebentar lagi, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri akan menerima hormat timbalan. Tentera itu siap siaga, cuy. Hormat timbalan. Hormat tang. Baik, saudara dapat disaksikan di pentas kompak banget ya. Ini berapa lama latihan ini cuy? Barisan pemimpin kerajaan Madani yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, gulai dan sejalai. Oh, ada lagi ni. Oh, raja kah ini? Puan negara yang diwarnai kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan logo Malaysia Madani mencerminkan prinsip dan nilai kesatuan rakyat Malaysia yang menghargai detik keamanan yang sama-sama kita nikmati ketika ini. Baik, ketika ini dapat disaksikan kenderaan khas yang membawa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Oh, Timbalan Perdana Menteri lagi. Sedang perlahan-lahan menghampiri pentas utama, pentas kenamaan untuk menyertai dip-dip hormat yang lain. Seterusnya, sama-sama menyaksikan acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2024. Ya, acara bersejarah sebegini merupakan peluang juga untuk rakyat bertemu secara dekat. Betul. Melihat secara dekat dan langsung bersama dekat gitu ya. Pemimpin tertinggi tanah air, termasuklah semuanya pemimpin sih kayaknya. Perdana Menteri yang sangat bekerja keras untuk memastikan kemajuan negara dan membangun Malaysia Madani yang dihasratkan bersama. Ini dia wajah Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri itu ada berapa, Jui? Pentas utama. Baik, selain memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Oh, menteri satu juga. Satu portfolio ya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar secara menyeluruh dan berkesan. Beliau juga fokus membangunkan bidang TVET melalui pelbagai inisiatif yang dilaksanakan secara berterusan. Oh, sama keluarga datang itu. Itu dia wajah Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menaiki pentas utama dan sebentar lagi akan menerima hormat timbalan. Oh, yang seterusnya laungan. Yang tiba ya, menteri yang tiba itu langsung dikasih hormat satu persatu cuy. Timbalan Perdana Menteri. Hormat timbalan. Hormat tang. Golan,
Ini kasut yang diguna ini bukan kasut sembarangan ini, cuy. Berbunyi. Baik, saudara. Sebentar tadi, yang amat berhormat timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi telah pun diberikan hormat timbalan oleh Pasukan Kawalan Kehormatan Utama. Bukan tugas ataupun membantu. Wah, ada lagi tetapi ni. Tetapi mereka sentiasa komitmen. Timbalan. Baik, lagi. Ini, kalau anda dapat saksikan ini, adalah saya belum paham sih, Jo, ya. Timbalan Perdana Menteri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oh, ini Perdana Menteri. Yang amat berbahagia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail sedang perlahan-lahan menghampiri pentas utama walaupun dalam keadaan sedikit hujan ketika ini. Oh, ini gerimis ya hujannya. Yang dinantikan oleh rakyat Malaysia yang sedang berada di dataran Putrajaya ketika ini. Baik, kita dapat saksikan dari kenderaan khas yang membawa yang amat berhormat Perdana Menteri. Tangan Perdana Menteri mengibarkan jalur gemilang sambil melambai kepada rakyat yang berada di dataran Putrajaya. Saya belum paham sih, cuy, ya. Inilah ketua kerajaan. Saya itu pikirnya Perdana Menteri yang amat cuma satu gitu ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Ia figura yang sentiasa setia di samping suami. Orang sering mengatakan bahawa seorang lelaki, siapa yang berada di sebelahnya, itulah penguat semangatnya. Oh, terima kasih. Jadi itulah yang sering dipertontonkan oleh sang isteri yang sentiasa setia bersama dengan suami. Betul, betul. Baik, saudara, seterusnya, yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diberikan hormat perdana daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Regimen Askar Melayu Diraja. Ini kemejanya cantik, cuy. Kalau warna biru itu lebih cantik lagi sih. Hormat perdana. Hormat perdana. Ada lagi nih. Baik, yang amat berhormat Perdana Menteri baru saja diberikan hormat perdana daripada Pasukan Kawalan Utama Regimen Malaysia Madani. Dan kini laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali bergema di dataran. Ya, keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Oh, ini Raja, cuy. Ini kereta apa ini, cuy? Raja Permaisuri Agong. Untuk makluman, keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada hari ini sangat istimewa kerana buat julung kalinya atas titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Pasukan Keselamatan Iringan Peribadi Kesambutan Hari Kebangsaan 2024 disertai anggota askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force bersama dengan PDRM dan ATM dan Tuan Guru juga merupakan kepada JBF dan pegawai pemerintah JBF adalah duri yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail. Oh, yang apa namanya mengawal itu tentera ini ya. Khusus dari Johor ke? 24 benar bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan kereta Ibrahim. Kereta apa ini, memandu. Kereta apa ini, cuy? Cakep banget ya, jantan banget. Ya, istimewa juga sempena sambutan Hari Kebangsaan 2024 ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan Sultan memandu sendiri kenderaan peribadi milik baginda. Dan di sisi Sultan Ibrahim adalah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, memandu kereta sendiri, Raja cuy. Zarif Sofia.
Kita sedia maklum bahawa Sultan Ibrahim dikenali sebagai seorang raja yang amat meminati kenderaan dan pada hari bersejarah ini baginda tidak mahu melepaskan peluang untuk menonjolkan salah sebuah kereta peribadi milik baginda. Ini kereta bukan abal-abal sih ini, cuy. Ini kereta ini harga banglo ini, cuy. Lebih daripada sangat ini istimewa. Ya. Empat rumah banglo gitu. Ke bawah duli tuan ke berdua pada hari ini. Dari jauh kelihatan berkilauan menghiasi pandangan di mata bagai cahaya meliputi awan bercemerlang. Ay, garang banget sih ya. Garang. Beriwawa gitu ya Sultan. Raja Zari Sofia berjiwa rakyat, sayangkan rakyat sepenuh hati. Sifat baginda utamakan rakyat. Kasihnya rakyat mewangi di hati. Baik Sultan Ibrahim dan Raja Zari Sofia akan berangkat menuju. Ini yang pakai baju apa namanya? Raja. Kostum merah-merah itu kayaknya pengawal khusus deh. Sultan Ibrahim akan dipersembahkan. Pengawal khusus Johor kali ini. Tentera yang memang dari Johor gitu. Utama, diikuti lagu negaraku. Serentak itu terbang lintas hormat 5 pesawat milik Angkatan Tentera Malaysia ATM. Garam banget ya Sultan. Raja tuh langsung terbar. Saudara cuy. Itu bendera apa yang saat itu? Lagu negaraku ini cuy. Saudara, seterusnya Ketua Kawalan Kehormatan Utama Major Muhammad Fikri digelar itu apa namanya akan melapor tugas kepada Yang di-Pertuan Agong karpet merah dan memohon perkenan baginda untuk memeriksa perbarisan Kawalan Kehormatan Utama. Laporan Tuanku. Golan! Gusau!
Pemeriksaan kedua, pengawalan kehormatan utama. Tolong! Bergerak! Ke kanan berturut-turut! Ke kanan! Zeng! Ini mau ngapain ini, Jin? Oh, udah keluar barisan. Dari perbarisan keluar pasukan kawalan kehormatan utama Regimen Askar Melayu Diraja. Batalion pertama Regimen Askar Melayu Diraja atau lebih dikenali sebagai 1 RAMD adalah Batalion Infanteri Istiadat. 1 RAMD ditubuhkan pada tahun 1933 di Line Fort Dixon dan kini berpangkalan di Kamp Perdana Sungai Besi. Pegawai memerintah pertama bagi 1 RAMD ialah Lieutenant Colonel GMC Bruce. Manakala pegawai memerintah Melayu pertama 1 RAMD ialah Lieutenant Colonel Tengku Ahmad Ibni Almarhum Tengku Besar Burhanuddin. Batalion ini terlibat mengadakan upacara kawalan kehormatan dan istiadat dalam acara rasmi melibatkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau Ketua-Ketua Negara. 1 RAMD turut mengadakan kawalan istiadat di Istana Negara selain melaksanakan tugas seperti mara. Berarti ini dia datang di saat pembukaan dan dia datang lagi di saat penutupan gitu. Dan juga peserta yang pastinya memberi momen. Oh, sudah baris-berbaris ke ni? Yang hadir di dataran Putrajaya. Kontijen ke ni? Agenda seterusnya adalah nyanyian lagu negaraku. Oh, nyanyian. Gemilang akan dinaikkan dan 14 das. Oh, penaikan bendera ini cuy. Akan dilepaskan. Ia melambangkan 14 kuadri di Malaysia. Selepas selesai, ikrar rukun negara akan dilafazkan. Tuan Firdaus boleh kongsikan sedikit kisah keperwiraan anggota polis yang akan mengetuai bacaan ikrar sambutan Hari Kebangsaan 2024 ini. Baik, Andy. Korporal Muhammad Khairul Azhar bin Abi Faisal adalah merupakan seorang anggota yang terlibat dalam kejadian tembak-menembak di Balai Polis Ulu Tiram yang telah meragut nyawa dua anggota keselamatan negara. Penampilan khas beliau dalam sambutan kemerdekaan tahun 2024 ini sebagai pembaca ikrar merupakan pengiktirafan kepada beliau. Pembaca ikrar ini tu adalah pahlawan, bisa dibilang pahlawan pada saat kejadian di apa namanya di balai itu cuy ya. Dijadikan tauladan baik serta contoh kepada rakyat Malaysia. Okey. Suatu penghargaan sih. Saudara, sama-sama kita berikan tumpuan kepada nyanyian lagu negaraku, upacara menaikkan bendera Malaysia Jalur Gemilang dan juga bacaan ikrar rukun negara. Mohon untuk sama-sama menyanyikan lagu negaraku. Oh, di sini enggak kelihatan ya pembawa benderanya ya. Sudah stay di situ ya ternyata. Itu ditembak kemana itu? Meriak. Itu meriam bener kah? Iya beneran cu. Itu yang dibawa. Itu tak ada pelurunya kali cu ya. Beneran cuy. Tapi kayaknya gak ada pelurunya itu cuy. Tapi masa sih? Ditunjukkan lama-lama gitu ya. Di awal doang. Turut
serta 66 pelajar program ijazah sarjana muda pendidikan Institut Pendidikan Guru dan Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur dan 30 drumline. Usai lafaz ikrar rukun negara ialah naungan. Orang perhatikan di belakang yang nyanyi itu cuy, itu menggambarkan banget Malaysia gitu, warga Malaysia yang sebenarnya cuy. Ada India, Melayu, ada Cina. Coba kalian perhatikan. Nah, mohon dip-dip kenamaan dan seluruh keluarga Malaysia Madani berdiri hormat dan sama-sama melafazkan lafaz ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Ini kayak kalau di Indonesia ini Pancasila kah? Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Menjamin satu jalan liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. Membina berbagai corak. Ini backgroundnya udah menggambarkan sih warga Malaysia sebenarnya gitu ya, isi dalam negara Malaysia itu warna-warni gitu. Ikrar. Semua harus kayak begini cuy. Untuk mencapai cita-cita tersebut. Ini kayak berjanji kan ini, berjanji. Prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Merdeka! 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 Nah, kalau kurang nonton harus cuy. Merdeka! Merdeka! 7 kali. Laungan merdeka perlu disusuli dengan penghayatan dan penzahiran sebenar makna kemerdekaan yang hakiki agar kita menjadi bangsa Malaysia yang benar-benar sejati. Sesungguhnya saudara, merdeka itu bukan suatu perkara yang mudah dan boleh didapati melainkan dengan pengorbanan. Bukan daripada latihan di peringkat awal, kami sudah diterapkan pasal latihan untuk. Oh, ini yang sudah sering sih saya lihat ini cuy. Yang bawa bendera tuh besar banget. Melahirkan seorang prajurit, seorang pegawai yang akan melaksanakan tugas-tugas untuk mempertahankan negara, Mac. Baik, saudara, acara perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan. Oh, sudah perarakan ke ni? Kini bermula menyaksikan lebih 17,000 peserta. Oh. Mereka mewakili 7 kategori kontingen masing-masing. Berapa tadi? Baik, saudara, acara perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2024 kini bermula menyaksikan lebih 17,000 peserta. 17,000 peserta. 7 kategori kontingen masing-masing kenegaraan, Komuniti Malaysia Madani, Kembara Merdeka Jalur Gemilang serta GLC dan GLIC, juga kontingen industri kreatif dan penyiaran, sukan negara, selain kesejahteraan dan keselamatan. Mendahului acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan. Oh, ini benderanya ini. Ada ininya cuy, saya fikir itu cuma dikibar begini aja ya. Ternyata ini ada
stunnya gitu ya. Pimpinan Kapten Muhammad Rizwan bin Ramzi dan menyusul adalah kontijen pembawa jalur gemilang berukuran 8 kg x 40 kaki oleh 220 pegawai Kaden Akademi Latihan. Tapi kok benderanya kayak terbalik ya? Pertahanan Nasional diketuai pegawai rendah kanan. Benar enggak? Brigad Muhammad Amir Akhtar bin Saiful Azmi. Tuan Firdaus, jalur gemilang bersaiz mega yang dibawa berarak ini kelihatan seolah-olah terbalik, sedangkan ia tata cara yang betul. Tuan Firdaus ada penjelasannya. Benar, Andy. Tata cara mengarak bendera dengan memastikan kedudukan lambang bulan dan bintang mendahului kehadapan sebagaimana keadaannya ketika berkibar bebas. Jika dilihat dari sudut pandang kita, ianya seakan-akan terbalik. Tetapi begitulah posisi mengarak bendera yang benar, Andy. Oh, udah benar itu, cuy. Baik, ketika ini adalah kontingen... Bukan terbalik ya. Saya tadi pikirnya terbalik, cuy. Dari... kontingen pembawa bendera negeri. Kementerian Pendidikan Malaysia. Negeri apa? Negeri kan? Muhammad Sofian bin Yusof dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seterusnya mengikuti kontijen pembawa jalur gemilang. Ini udah kontijen ini, cuy. Adalah harusnya ini ada di video kedua sih. Pancaragam SMK Catholic diketuai Major Jacob Lim Wei Sheng dengan kekuatan 50 anggota. Oh, 50 anggota ini Katolik, kebanyakan Cina di situ, cuy. Ah, ini bendera. Seterusnya kontingen pembawa bendera. Pembawa bendera dengan kekuatan 100 anggota terdiri daripada ahli-ahli pasukan Kor Kadet Polis, Persekutuan Pengakap Malaysia, Pasukan Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia diketuai oleh Encik Ahmad bin Juno, Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Okey. Okey, cuy. Mungkin untuk upacaranya itu videonya sampai di sini aja, cuy ya. Nanti ya, next video selanjutnya saya akan upload juga cepat gitu ya. Untuk yang perarakan ini, cuy. Ini di awal nggak jadi masalah sih, cuy ya. Nanti kita cari, nanti kita akan memperlihatkan yang memang durasinya lebih panjang lagi, cuy. Kalau nggak salah itu 1 jam lebih kah? 2 jam kah? Okay, dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya untuk hari kemerdekaan negara Malaysia yang ke-67. Semoga terus berjaya dan berjaya selalu, cuy. Dan saya Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.